Evakuasi ini dilakukan setelah tim rescue damkar Kota Makassar menerima laporan terkait adanya dugaan percobaan bunuh diri yang dilakukan seorang pria. Pria tersebut nekat memanjat kren setinggi 75 meter di salah satu mal di Jalan Pengayoman Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas pun berhasil menurunkan pria tersebut dengan selamat. Dugaan sementara, pria tersebut alami gangguan jiwa. Untuk melakukan evakuasi itu kita pakai peralatan, memang sudah ada peralatan untuk mengantisipasi hal yang seperti itu. Jadi peralatan rescue. Pak, ada kesulitan enggak tadi waktu membujuk ini untuk turun dari atas? Tidak ada. Ini yang dari keterangan ini orang seperti apa? Sehingga dia nekat melakukan hal ini. Kayaknya dia stres itu. Dia stres ya. Diduga